edisi kali ini gue akan menampilkan salah satu vokalis grunge Sony Satmoko <silence> Mr. Sony yes Mas Lan. apa kabar Alhamdulillah baik 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 gila Mr. Sony selalu good looking ya <laughs> uh, uh. ini sedikit cerita dari oh, tim yeah. pelatar sendiri sewaktu so, beberapa waktu lalu itu kita sempat manggil ini ya saat mau untuk konten pelatar live gitu. Hmm. Akhirnya kita publish, gila itu antisiasnya. Oh iya. Hmm, hype langsung. Dan banyak teman-teman dari apa skena skena band grunge itu yang akhirnya ini kontak ke pelatar sendiri gitu. Oh ternyata pelatar open ya untuk band-band grunge gitu. tidak hanya di ranah musik metal dan yang keras dong. Gila itu. mereka, Mereka nggak tahu ya mas ya. Kenapa pelatar manggil saat mau ke Karena saat mau bubar waktu <laughs> <mati. laughs> gitu gak sih mas? gitu ya? kayak itu kan jokesnya Enggak, jokes ya, nah. ya pas waktu itu kita sempat kontek-kontekan itu Mas Oni, daripada sebelum ini bubar, gimana kalau kita dokumentasikan dulu dengan Mas <laughs> Untuk terakhir kalinya gitu iya. ya. Oke, okay, sebelum ngobrol ke topik yang terlalu serius. So, itu. serius ini. Awalnya serius banget nih. Kesibukan sekarang apa Mas Oni? Kesibukan masih ikut dengan Omar Marcelo itu aja Mas. Tim produksinya. Tim produksinya. Atau... Atau masih ngurus-ngurusin beliau lah. Apa mungkin ini yang membuat Marcelo Lutah itu pindah haluan ke alternatif itu dirimu? Waduh, enggak lah mas. Memang sebenarnya jiwa dia itu jiwa alternatif sebenarnya. Oh. makanya dia, dia menghayar diriku mungkin ya <GYes> biar lebih dapat wah <silence> bener-bener gue punya tandem alternatif nih yeah. mungkin 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 tapi memang dari dulu mas Sony sendiri bermainnya di ranah musik ini alternatif grunge itu iya yeah, mas dari dulu main di musiknya mungkin karena ABG-nya di, di tahun 90-an kali ya, zaman zamannya era Nirvana. Produk 90-an ya? Produk 90-an, Mas. Ya, startnya STP. dari kapan tuh? startnya tuh dari tahun 96. Yeah. Aku nonton uh, nama acara di Jakarta namanya Pesta Musik Alternatif 2 waktu itu. Oke, okay, ya. Yeah. Di sekarang yang jadi Taman Menteng, dulu Stadion Menteng gitu kan, Mas. Hmm? Nah, di situ aku ngelihat ada sebuah sosok band ya sosok band jadi band tuh menurutku di mungkin di ranah grunge juga band ini juga termasuk legend ya daily feedback ah daily feedback ini juara mas aku pada saat itu ngeliat wow mereka bertiga aku masih nggak tahu mereka buin lagu apa padahal lagu nirvana gitu kan iya. Yeah. tapi kok seru gitu nah dari situlah langsung tuh gue pengen ngeband kayak mereka dan gue pengen kenal mereka nah, dari situlah langsung gue harus ngeband tapi aku tidak nggak ada mau Menjadi seorang gitaris atau vokalis, sebenarnya pada saat itu memang sebagai penikmat aja. Menikmat aja, mau jadi pemain drum lah, aku maunya main ngedrum aja lah, kayaknya lebih asik, dia lebih keren deh. Pada saat itu gitu, yeah. nah berubahnya tuh gara-gara abangku dari dulu tuh suka. Kalau di rumah suka nyetel lagu, albumnya Red Hot Chili Peppers yang Blood Sugar Sex Magic. Sex Magic. Dari situ aku langsung wow. Ini gitaris siapa nih keren banget Nah John Frusciante lah yang bikin aku gue harus jadi seorang gitaris nih fix Gua harus gitarisnya Nah Frusciante. gitu John Frusciante yang bikin mm -hmm. tapi musiknya ke grunge cover-cover Nirvana Nah kebetulan waktu itu temen vokalisku tuh nggak jelas lah SKJ lah dia suka gak jelas. <laughs> jelas dia juga gak jelas di latihan nggak nggak pernah dateng latihan kita nggak pernah dateng akhirnya pemain bass bilang son lo aja nyanyi lah oke gue lebih belajar sedikit untuk bisa konsen nyanyi sambil main gitar ya dari situ langsung tuh mencoba-coba nyanyi padahal si suara gue nggak bagus mas jongkok aja gue fals gimana itu kalau mau jongkok itu kalau mau diurutkan itu mulai dari fase apa pas zaman sekolah kah? zaman sekolah itu zaman sekolah masih pakai seragam putih biru itu, itu putih biru itu kelas 1 SMP satu SMP, SMP perkenalannya langsung delivery feedback tuh. Delivery feedback perkenalannya tuh. Okay. Ya sebenarnya hero-hero hero-hero musik untuk diri gue tuh sebenarnya abang-abang. Abang-abang gue Mas. Pertama kali gue denger musik keras tuh Sex Pistol. Pertama kali. Hmm. Abang gue kenalin nih, lu dengerin nih, Wah, ben apa nih kenceng banget kan. Asik banget. Terus gitu gue suka semua yang berbau dengan Inggris kan. Oke. Okay, yeah. Inggris. Wah, ini band dari Inggris bla 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 kayak gue dengerin dengerin akhirnya. Ya. Yeah. Waktu itu gue masih sekolah di Medan tuh, jadi pulang, pulang ke Jakarta tuh karena, karena nyokap, nyokap tuh suka yang, kita kan lima saudara mas, jadi yang dibopong di mm. ke Medan tuh cuma bertiga jadi berduanya ada di Jakarta, jadi nyok, mama tuh suka pulang dari Medan ke Jakarta, jadi gue ikut, gue bolos sekolah gue ikut gitu. Nah kebetulan pada saat, kenapa gue pengen ikut nyokap, yeah. karena pada saat gue ketemu abang-abang gue, mm. yang dua nih, pengetahuan musik gue bertambah. Oh, okay. jadi abangku selalu menyodorkan nih lu dengerin Metallica, nih lu dengerin ini dari situ gue langsung wah ya jadi setiap gue pulang tuh pasti ada ilmu musik yang bisa gue ambil. Itu awal mula influencer terbesarnya dari keluarga sendiri berarti. Ya, keluarga sendiri hero banget tuh. Wah kalau pertama kali banget nyokap udah fix nyokap. Nyokap tuh fansnya John Lennon The Beatles. Jadi kita lima cowok nih mas lima hmm. cowok lima limanya tuh waktu kecil. Adik gue masih kecil masih baik banget deh. Jadi kita berempat foto tuh dibikin rambutnya poni semua. Biar biar dibilang wah oh, ini the Beatles, the next the Beatles <laughs> ada nyokap gitu. Jadi dibikin poni semua tuh fotonya. Nyokap sih yang nyodorin yesterday lagu ya lagu-lagu the Beatles. Nah dari situ tuh hero-hero gue ya keluarga gue sendiri sebenarnya. Berarti nggak heran juga ya kalau darah seninya itu turun ke anak-anaknya sampai sekarang ini. Mungkin ya, kalau seni sih nggak ada. Nyokap cuman pencinta musik kali ya. Cuman dia berharap anak gue mungkin bisa kayak John Lennon kali ya mungkin asik. mungkin mungkin. <laughs> Mulai bikin bandnya kapan waktu itu? Nah setelah Perkenalan mulang, dengan Daily Feedback itu ataukah Setelah pulang dari Medan, mulailah nggak bentuk band, bikin band yuk, band apa Nirvana, buat Nirvana, main-main Nirvana, band lah zaman zamannya dulu poster Cafe ya di tahun-tahun sembilan -tahun delapan ya sembilan delapan lah, main-main di poster Cafe, ngisi-ngisi acara di Regis sih masih Regis dulu mm ya. -hmm. 100 ribu, udah gede banget tadi itu. 98, 98, Regis band 100 ribu. 100 ribu itu. Wah, diseneng banget sih. Akhirnya masih kecil banget mas, gue masih SMP, seratus dua 2. Akhirnya udah ngeband, 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 ngeband. Kenal lah sama Daily Feedback, kan? Wah, ini hero gue ini ngobrol. Nah, setelah ya singkat ceritanya, gue terjerumuslah ke dunia lebih lebih serius lagi bisa diri. bukan lebih serius lagi lebih lebih dunia hitam ya. Wah nggak bener deh pokoknya. udah skip 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 skip. Baru mulai ngeband lagi mas sebenarnya 2014 13 yang lalu sebenarnya baru bener aku ah, gue pengen ngeband lagi nih dengan nama. Nah ini serunya gini pada saat kangen liat Facebook gitu kan wah anak, -anak grans nih pada mereka pada komunitas grans di Jakarta nih pada bikin acara tapi satu pun gak ada yang gue kenal Satupun hmm. satu pun gak ada yang gue akhirnya sempet nge DM apa messenger ya ke band-band gede gitu band-band grand saya gue mau dong jadi kru gue mau dong jadi kru kalian intinya biar lebih ke gue punya jembatan lah untuk ketemu teman-teman biar bisa ngebentuk band grand lagi oke okay. dan ternyata gue nggak disautin satu pun satu pun satu pun nggak ada nyautin di messenger tuh ada satu orang tiba-tiba nge messenger gue soan apa kabar soan nih bekas ex drummer daily feedback ya wah oh, baik gue ngobrol-ngobrol-ngobrol kita bikin band ya akhirnya bikin band nyari nggak nggak ketemu pemain bass nggak ketemu pemain bass terus gitu si drummer ini ngomong son lu bikin video dong dua lagu aja lagu Nirvana cover buat apaan gue bilang udah lo tenang aja lo bikin gue bikin dua lagu waktu itu boen smells like thin spirit sama lithium cover tuh di kamar kosan tuh cover tiba-tiba setelah video itu dijadi gue kasih ke drummer gue itu hmm. dia bilang gue di invite di grup di grup whatsapp welcome to daily feedback gue bilang wah dreams come true nih band yang pengen gue menggantikan posisi vokalisnya yang udah almarhum udah meninggal gitu band yang saat itu jadi hero mu sendiri ya mas Annie? Hero sendiri mas, wah gila ini gue harus serius banget nih. Dan pertama kali yang negor gue masuk daily feedback tuh adalah para personil band losers. Losers hardcore? Hard, hardcore. Dia bilang, lo ya, lo harus bener-bener lo main di daily feedback lo. Lo gak bisa sembarangan dengan band ini gitu. Bagaimanapun juga karena dulu Almarhum David tuh sempat ngegitarin band loser. Iya. Yeah. Nah disitu gue langsung oke okay, akan gue jaga band ini. Akhirnya ngeband, 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 ngeband sama deliver Feedback. Ya, 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 ya sedihnya sih dikompar pasti. Ah, bagusan David, ah, bagusan ini, bagusan, ya kayak -kaya gitulah lah. gue bisa keluar dari tekanan kayak gitu. Karena band ini udah saking tua, Mas. Udah hmm. saking tuanya menurut gue. Ya. Kayaknya sayang banget nih untuk diterusin, Enggak, kayaknya akan gue terusin di band ini nih. Biarkan mereka jadi le legenda aja di hidup gue atau di skena grunge. Akhirnya gue menyatakan cabut dari band itu. Sudah pernah mengeluarkan rilisan apa single atau album kan pada saat join sama mereka? Terlalu jahat sih gue sama daily feedback juga oh. sebenarnya. Apa J sih? Jahat. Jadi gue udah, rekaman udah satu, udah sepuluh lagu. Udah yeah. sempet kita bikin klip juga, tiba-tiba gue keluar belum dirilis tuh belum kondisinya dirilis, belum dirilis tapi udah selesai tuh rekaman tuh gue keluar jahat <laughs> ya <laughs> terus gimana dong live nya ya akhirnya ya ya pada saat itu gue juga ya wah, udahlah berani kalian sa sampai gue gue sempet ngomong sih sama salah satu personel dari Fitri kurang ini gue hibain semua lagu gue lagu yang bikin gue lirik dari gue musik dari gue ya silakan kalian pakai gitu tapi kalau kata personil itu <coughs> gue gak akan pakai lagu lo karena menurut gue adalah nggak ada yang bisa nyanyiin lagu ini selain lo menurut dia gitu akhirnya ya udah sama dia gak di, sama mereka nggak dipakai udah kita tetap berteman baik kan gue sampai ngomong emang nggak bisa ya gue masuk ke daily feedback tuh nggak bisa sebenarnya cuman jadi hero dalam hidup gue aja cukup ben. udah akhirnya Akhirnya ya itu ketemulah tuh drummer gondrong keren abang satu itu. Oh, bentar. Ekai. Eh, sorry. Ekai. Oh, Ekai, oh, Langga ya kan. Satu sisi pas waktu di Daily Feedback berarti uh, kamu sampai rekaman 10 lagu dan menghibahkan. Satu sisi itu Mr. Sony ini dermawan banget. Dermawan. Nih, dan lu gue bikinin lagu gitu. Cuma di sisi lain tanggung jawabannya. Tanggung jawabannya lagi ya 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 jahat sih memang jahat tapi ya gimana mas gue merasa kayak kayak di band ini gue nggak bisa dapet nggak bisa dapet lebih 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 lagi apa yang gue mau sih dalam bermusik ya apa secara pakemnya memang sudah terbentuk begitu ya iya tidak pakem. bisa diotak-atik lagi ke sana hmm. kemarin Lalu... Dan sedikit bocoran aja juga ada satu single uh, single singlenya Satmoko itu pertama kali itu semua gara-gara Marco itu. Hmm. sebenarnya itu sudah gue ciptakan lagu itu pas gue di Daily Feedback. Pada saat gue menu, men, apa, nih lagu buat buat Daily Feedback sama mereka ditolak. Karena menurut mereka, menurut mereka katanya lagu ini terlalu, terlalu apa, terlalu David banget gitu. Terlalu kurang banget gitu tapi gue pede enggak kok tenang aja ini nggak akan Grand banget. lo dengerin dulu nanti setelah direkord pasti rasanya pasti nggak akan kayak David atau kayak Grand kayak Nirvana lah intinya ternyata mm -hmm. tetap mereka menolak ya udah lagu itu gue bawa lah bersama desat moko itu ngomong-ngomong soal penggarapan lagu nih Mas Oni. yes ngomong-ngomong uh, kalau cara kalian itu ketika di daily feedback tuh gimana sih Apakah brainstorming satu kepala dengan yang lainnya gitu? Atau memang ada satu orang um, musik, meng-hire satu musik director untuk menggawangin kalian? Atau memang satu orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk masalah lagunya gitu? Yang lain hanya sebagai, udah main aja secara porsinya masing-masing. Di daily Feedback kemarin tuh kita meng-hire Mas Kandar sih. Mister Kandar. Mister Kandar. Okay. Jadi dialah apa, musik directornya. Tapi... Maskadar tuh lebih ke mengarahkan lebih ke udah apa uh, distorsi gitar lo agak dikurangin, yeah. lo harus kelihatan keici, harus sound gitar tuh lebih ganteng apa segala macam, sedangkan sedangkan Mas Kandar lupa gitu Mas kalau dia lagi ngomong sama pemuda-pemuda pemuda-pemuda anak 90-an yang suka gitar itu raw. Iya. Yeah. Nah, gak, ya biasalah gitu. Dia bilang lu harus harus bisa lagu lu harus bisa dinikmatin sama anak-anak sekarang. Ya masuk akal sih. Betul, In betul. Input dari Mas Kandar masuk akal. Tapi secara hati gua gak puas kan. <laughs> gue maunya lebih round, kenapa gak kasar sih bunyinya Itu berarti eksekusinya di ini, di 360 Studio berarti? 360 Bintop? Studio, udah, legend itu. Banyak ya talent dari sana banyak berarti banyak. ya? Banyak, itu calon Sound City tuh ya, <laughs> ya studio <laughs> tuh. Ya. Tetap ada Mr. IP di belakang itu ya, semua ya? Mr. Mr. IP tuh mixing, Oke. Okay. Mixing. Jadi lagu itu sempat gue mau bikin video klip, jadi gue minta tolong sama Mas Ipe, e, Mas tolong lo yang mixingin deh, gitu. Final touchingnya di dia. Final touchingnya dia lah, sentuhan tangan dia lah, gitu. Tapi tetap ada Kandar di belakangnya yang ngejagain gitu. Tentulah. <laughs> Mister Kandar, kayak gitu. Ya waktu itu si si Mister Ipe juga sempat bilang sama gue, lo juga <laughs> lo udah, gue mixingin habis segala macem lo keluar gimana sih gitu ya e, gue nggak bisa ngomong mas pada yeah. saat itu nggak bisa ngomong lah intinya kenapa alasan gue keluar kalau gue menjelaskan pasti mereka nggak pasti nggak akan masuk mereka akan akan bisa nerima dengan akal sehat setelah jumping cerita jumping cerita nih setelah mm -hmm. gue, pelatar uh, pelatar kemarin tayang yang edisi Desat Moko itu. Edisi Desat Moko itu sampai si si drummer ex drummer Daily Feedback ngomong, gue baru tahu kenapa lo milih keluar dari Daily Feedback. <tuk> ya kan, hmm. jadi gue nggak perlu ngejelasin lah kenapa kenapanya. Ya ya gue baru tahu. Ya udah, silakan lo jalanin band yang yang menurut gue nih lo udah keren. Jalanin aja, lo terusin deh ternyata nggak hanya ada masukan dari opini orang untuk pelatar sendiri ke bandnya juga ya? Iya. Yeah. thanks segat yeah. banget ya pelatar nih. Makanya. Naik gaji, naik gaji, naik, naik, haji, naik, haji, naik gaji, naik gaji. Naik. <laughs> Serius naik gaji. Oke okay, singkat cerita. 10%. <laughs> Kok dia yang nentuin? <laughs> nah setelah singkat cerita nih, setelah di daily feedback cungkir balik gitu. Cungkir balik. Akhirnya Mas Oni sendiri bikin saat moko nih saat moko dengan drummer keren sudah tercetus dulu nama di saat moko itu sebelumnya atau memang jalanin dulu sama Eki atau gimana sempet jalanin dulu cuma kita cuma berdua tuh mas tadinya gitar dan drum aja gitar dan drum aja pemain bass tuh ada paling cuma teman Eki lah cabutan gitu ya ya intinya kita cuma berdua gitu oke, okay. wah nama bandnya apa nih ini sebenarnya bahasa bahasa tongkrongan kan kalau hmm. tongkrongan anjing lo satmoko mokok banget hidup lo. oh zaman dulu kan kita mau kondo kan <laughs> modal kon doang gitu kalau sekarang konsistensi konsistensi hmm. jangan ke arah sana gitu. Hmm. kalau sekarang gue bilang gimana kalau kita namanya satria modal kon konsistensi konsistensi gitu. wah Katanya Ki, boleh juga tuh pakai de enggak? Pakai de dong biar kayak boleh-boleh banget gitu kan. Biar kayak de sigit gitu kan di Adams gitu. Oh, boleh-boleh -bole kita pakai di namanya. Tapi sebenarnya kita tuh nggak mau ngebuka rahasia nama Satmoko itu sendiri sih mas, jangan dengan arti sesungguhnya gitu. Kita selalu bilang Mekikai, kalau ditanya sama orang-orang bilangnya Satmoko tuh namanya ya nama nama orang Jawa lah. Orang yang Jawa yang santun, yang yang nje, Yeah. Tapi sebenarnya ada kan filosofi dari nama Satmoko sendiri. Filosofinya ya gitu, karena kita nggak punya modal apa-apa. <laughs> <laughs> Jadi pada saat kita rekaman, bilang sama Eki, Kai, nggak punya duit nih Kai, sama Son, gue juga nggak punya duit. Gimana caranya? Tapi lo pede nggak dengan musik musik kita? Pede banget ya, ya udah, gue dateng lah ke Mister IP. Iya. Yeah. Gue dateng. Halo, ya kan kalau 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 negor Mister IP kan Halo mas, sehat ya? Sehat? Gue sehat ya tadi? Nggak gini. <laughs> gue punya lagu nih, tapi gue nggak bisa nggak punya duit buat rekaman. Coba lagu lo kayak gimana sih? Gue kasih tahu, gue kasih denger, Nih rekaman gue nih. Ipe ngomong, ya udah lo, coba gue mau denger lo rekaman bener dong. Nah kebetulan pada saat saat mau kok rekaman, hmm. daily feedback baru selesai juga rekaman di studio yang sama dengan vokalis baru. Oh, yang menggantikan dirimu hmm, tuh ya? Yang menggantikan diriku gitu kan. Ya oke, akhir akhirnya Mas Ipe langsung. Ah, Mr. Ipe tuh jarang, jarang ini mas ya. Jarang apa? Bilang kalau lu tuh keren. Band lu tuh bagus, gak pernah. Sangat pelit dia dengan hal yang kayak gitu. Jadi dia bilang, hmm. lo. Sound lo mau kayak gimana gitu. Gue gak ngerti mau sound gue kayak gimana. Gue maunya pokoknya serau mungkin. Bisa dibilang dia lebih mengakomodir kebutuhan si bandnya sendiri ya? Yes. Makanya tuh Mas Ipe tuh di Satmoko tuh luar biasa banget. Akhirnya ngobrol sama Kai, kita bisa rekaman Kai. Walaupun cuma single satu lagu gitu. Gila. Pas banget dengan nama yang bener-bener gak punya modal. <laughs> gak punya modal. Speser, ada lah speser. Paling kayak rekaman kita beli makanan ya buat kandar gitu yeah. Mister kandar karena dia ngopret gitu kan betul betul bikin lah tapi permasalahan siapa yang main bass ya <guluh> kan kata Eki siapa yang main bass lu bisa nggak main bass gitu ya gue sih bisa sih cuman mau touching gue pasti kurang nih ya yeah, ya yeah. pasti beda kayak oh ya akhirnya gue punya ide ada vokalis band Grunge Bekasi namanya Coburn 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 Jo Jo Jo, jo bassis waktu itu Jo yang semua lagunya apa tuh hidup memang kayak anjing itu. <laughs> <laughs> itu the best banget lagu the best yang pernah gue denger ya akhirnya gue minta vokalisnya dan lu mau nggak ngebasin ayo danak mau ngebasin dia ngebasin udah akhirnya terbentuklah si satria modal konspirasi itu. <laughs> uh, terbentuklah tuh masa yes <laughs> itu. tapi balik lagi lo kita mau manggung gak nggak punya senjata nih sama sekali sama sekali gitar nggak punya dana pun nggak punya bass nggak punya efek nggak punya gimana kalau kita sistem 90 an lagi apa tuh minjam minjam jadi pas manggung kita minjem 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 tapi balik lagi mas itu akhirnya itu membuat membuat saat moko tuh menurut gue percuma nih band nakal tapi kalau mainnya hancur ya yeah. faktor senjata tuh itu menentukan banget B bagi gue ya, iya, betul. karena ya lo alat nih injem, nggak tahu kondisi alat jadi gimana keadaannya, terus gitu. gitu lo main ya, kayaknya udah cukup deh main untuk main untuk kita ngegeran semain-main gitu. Senang-senang. Senang-senang banget gitu udahlah, yang penting kita serius. Sayang nih lagu ini dan pada saat kita bikin klip, ketemu lagi masalahnya mas. Hmm. Terus rekaman udah nih, manggung udah gimana cara mempromosikan biar orang-orang lebih luas tahu nih, Betul. bikin klip. emang lo punya duit kan nggak punya, jadi gimana ya udah tenang aja, ada Mister Adi Tamtomo tuh, anak Grans juga, gua gua ngomong sama dia, di, gini, diplomasi yang dilakukan diplomasi, sama, ya. prinsip gue cuma satu mas, yeah. gue nggak punya uang tapi gue punya temen, ya, yeah. prinsip gue jadi kalau misalkan, wah ini gue ngincer orang ini nih, orang ini bagus nih. Akhirnya gue pendekatan ke dia lah untuk... Ya, gue gak punya uang, tapi gue punya temen. Yang gue gak mungkin gratis juga, tapi paling gak harga bisa di bawah rata-rata standar lah. Standarnya dia lah. Betul, betul. Jadi gue ngomong sama dia, di, gue bikinin klip dong. Ayo boleh. Tapi, budget gue cuma, langsung gue tembak, budget gue cuma segini. Anjing anjing lo bikin klip kayak segini ya gimana namanya juga ya tolonglah yaudah gue bikin tapi tempat lo ya. Ya gue main asal iya aja mas. Iya. Yeah. Iya. Aduh gue mikir lagi tempat dimana lah ini gue harus sewa nih tempat akhirnya balik lagi ke Mr. Ipe kan. Oke. Okay. Halo Sam, <laughs> Sam halo Sam, halo Dewi langsung aja deh tutup poin deh langsung tutup poin enggak ini ada gini, maunya gini, gini, gini. gue mau mau pinjem gudang lo dong gudang alat rental alat dia yeah. kan banyak susunan tumpukan tumpukan ampli itu mas betul wah cakep nih kayak di sini nih mau ngapain lo gua mau bikin klip sempit tempatnya dia bilang Psst, udah lu pakai studio aja dia bilang hmm. ya, nggak mas nggak dapet kotornya gue 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 pinjem gudang deh ya udah lo lo, lo bayar aja tuh anak-anak buaya dia gitu buat untuk nyusun nyusunnya mas tuh gudang kan kalau untuk kita shoot bertiga terlalu sempit ya mas jadi kita shootnya sendiri sendiri Eki hmm. dulu ngambil dana dulu baru gue dengan budget ya mungkin gue nggak bisa kasih tahu ya budget ada yeah. seorang Adi mau berapa ya tapi sangat sangat minim banget sih <laughs> sangat minim banget makanya tuh Adi sampai geleng-geleng kepala sama gue dari situlah langsung responnya alhamdulillah bagus banget tuh semua gara-gara Marco tuh. Benar, benar. Responnya bagus banget ya untuk di, buat di teman-teman komunitas Grand ya. Ya lumayan lah untuk sebuah band baru maka tuh dia bilang Nima orang lama tapi baju baru aja nih isinya gitu. Ya alhamdulillah seneng gitu. Betul. Tapi sering berjalannya waktu Mr. Eki, Ekai, dengan kesibukan banyak bandnya waktu itu dia masih keras band bandnya ada tiga kalau nggak salah ya sama satu moko empat kalau nggak kalau nggak salah ya, mas ya akhirnya ya dan dia sibuk kerja juga ya Eki cabut dan kebetulan juga aku juga sama Marcelo Tahi itu lagi sibuk-sibuk tour tuh jadi kayak terbengkalai lah kalau Eki sendiri selain dia sibuk dengan banyak apa speed fast ya, setelah speed dia fast, speed ya. fast. Setelah dia keluar dari keras itu hmm. dia juga sering banget gantiin posisinya nggak sering ya ada beberapa event dia gantiin Alvin di Noxa ya? ya bener benar dia konspirasi juga kalau nggak salah dia terus konspirasi dia iya pernah pernah bantuin dia pernah bantuin lagi gitu. ya band juta umat juga tuh dia <laughs> drummer drummer juta umat ya ya, gitu. ya gitulah nah itu asal muasal terciptanya lagu kalian di Satmoko itu bermula dari idenya siapa ide aku sih ide aku cuman Eki waktu itu minta nos kalau bisa musiknya nakal dong apa lirik nakal gitu oke okay. jadi kita mau bikin kayak saat moko image ini band band grunge yang nakal lah gitu oh ya udah maka itu kita bikin lah semua judulnya semua gara-gara Marpo tuh ya sebenarnya isi isi liriknya juga tentang orang sebenarnya isi liriknya juga tentang keseharian kita mas banyak kan orang teman kita berteman kan banyak bahasa basi you know? yang tadi baru kita bahas di depan juga kan <laughs> <laughs> oh, iya aduh Iya, <laughs> kalau kita ketemu, wah lu keren, lu bagus banget mainnya. Padahal di belakang ngomongin kita, itu banyak bahasa bahasa orang hmm. tuh nggak suka kita. Akhirnya kita bikin tentang kayak gitu. Cuma ya nggak bisa dipungkirin kalau kita nih terutama dari tim pelatar, akhirnya ini salah satu band yang harus di tampilin ini di pelatar live itu. <laughs> itu aku aneh juga tuh kenapa pelatar mau manggil saat mopo <laughs> padahal band ini kritis loh, udah, udah, udah koma banget band ini nih. udah ya gak jelas lah ya kemarin main di pelatar aja mas bocoran sedikit aja itu sebenarnya lebih latihan kita cuma dua kali loh latihan dua kali latihan dua kali dengan formasi yang kemarin tuh. dengan formasi yang kemarin di pelatar Mister Arden Mister Arden Wibowo oh, yang notabene kita tahunya dia bantuin Marcelo Tahitu kan? Marcelo Tahitu, band gitar set, band tiket juga tiket. zaman Ada saudara Monci, Momon Wahyuda, ya kan? Drummer sejuta obat juga. Betul, betul. Ada di mana Di Candil ada, di Bang Ipang juga ada. Sekarang bantuin Marcelo Tahitu juga. Iya. Yeah. Ada di bass, bassnya Ipek Mungki ya sih basis yang jauh banget tuh Mas di Karawang, rumah Karawang Timur, Pak, rumah lo, pek. asian juga dia ke sini. Basisnya gemuruh juga, Akhirnya, eh gitu. Cuman dua kali latihan dan lirik pun baru bikin jam 3 pagi. Kita syuting jam berapa tuh? Jam 4 ya? Jam jam 4 ya, jam 4 jam 3 ya. Jadi terbongkar kan semua rahasianya. <laughs> jam 4 jam 3 pagi baru bikin lirik, ngajain oh, apa ya? Apa yang mau gua ambil okay, ya? Oke, terus. pede aja. Mas Sony, berarti secara oh, yes. officially saat mau itu cuma dirimu sendiri dong ini? Oh enggak, ada aku sama Momon, Mas. Monji. Mister Momon, drum. Momon, drum. Drum dan gitar doang berarti ini? Drum dan gitar doang. Terus ke depannya bakal cari personel lain untuk ngelengkapin atau additional aja tuh? Maunya sih cari personel lagi, Mas. Sama lagi dong, kalau berdua kayak tatu ya. <tuk> <tuk> Kenapa analoginya tatu gitu? Karena seksi ya, enak, enak dilihatnya. Ini <tuk> ya, ya, jadi personel lagi sih mas. Oh, iya. Dengan konsep dua gitar gitu pasti. Iya, ada konsep dua gitar sih. Karena pas main di pelatar kemarin, kayak enak banget ya denger gitarku jadi lebih lebar aja rasanya tuh. Satmoko. Ada yang ngasih layar tambahan ya, lagi. Iya, enak-enak. Gitu. Jadi kayaknya Fik sih mau tambah satu gitar lagi. Oke, berarti nextnya nih dengan apa yang sudah kalian bikin ya. Nah. Di pencapaian sampai sekarang nih. Yang mau dibikin sama satmoko apa sih? Next nih. Album mas. Kita mau rencana sih, insya Allah mau bikin album. Kemarin tuh sempat ada rencana November 2020 kan. Hmm. Tapi dengan, dengan syarat menurutku 2021 ini semua kembali normal ternyata masih kan kayak gini jadi ke full dulu kali secara materi udah ada materi ada udah sama, ada tujuh lagu lah. Uh, berarti itu kan proses penggarapan materinya sendiri kan itu? Berdua sama Momon, kebanyakan. kita momon udah, udah, udah ada di, di di laptop Momon tuh udah dua lagu tuh <laughs> ada tuh bikin lagu ya tujuh lagu lah kurang satu saat ya la, aku ngincer 8 atau sembilan sih album baru yeah. dan pasti ini jadi bakal jadi album perdana saat Moko sendiri kan Iya. Gitu. Yeah. ijazah ya ijazah soalnya kan kita tahu kan bukti nyatanya karya band itu album fisik ya yeah. terlepas dari album fisik atau ada rilisan digital segala macam single mm -hmm. jadi album fisik itu bisa bisa dibilang seperti yang ijazah tadi yeah. bukti nyatanya itu nah, berarti ntar di situ kan ada foto personel gitu ya yeah. sudah ada nggak sih ancar-ancarnya orang yang bakal ngisi line up itu Udah, udah ada sih. Kayak main sih kayak Mas Lan nih. Enggak, <laughs> enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Terlalu mudah sih buat Mas Lan ya lagu Satmoko ya. Kalau si Satmokonya sendiri tuh menamakan genre yang dibawakannya sendiri tuh apa? Alternatif rock Apa memang grunge kah gitu? Kalau kita lihat secara animo orang-orang publik ya ketika hmm. kita publish tuh si Satmoko di pelatar live akhirnya banyak kan band-band grunge hmm. atau orang-orang yang berkecimpung di ranah musik grunge itu pada yeah. kontak kita kan Heeh. Uh -huh. agar minta dekorasi untuk tampil di pelatar live sendiri gitu nah secara Satmokonya sendiri itu menurut kacamata mas Sony apa itu grunge? Eh, uh, aku sih nganggapnya grunge tuh ya yang aku bilang grunge tuh attitude mas jadi mungkin attitude ku etit tuh nih grunge banget nih gitu tapi pada saat bikin lagu, aku jadi alternatif rock gitu ya. Ya hmm. udahlah terserah lah, orang mau ngomong, ngomong apa gitu. Tapi attitudeku tetap grand sih. Tapi secara fondasi musik sendiri yang ngasih influence besar terhadap musik saat siapa? Ada band-band baru Amerika yang diproduserin sama uh, Travis Barker. Itu nama bandnya The Fever Three Aku terlalu menggilai band itu sih keren sih bandnya. Band Amerika. The Fever Three Three Nirvana? Oh Nirvana sangat. Nirvana tuh pondasi itu. pondasi saat Moko tuh Nirvana. Baik secara musik maupun secara attitude yang kalian bawakan itu. Iya, tapi secara bangunan nih. Secara bangunan udah udah The Fever 333 sih kalau aku. Saat ini ya, hero aku tuh The Fever 333. Apa kalau di dalam ranah grand itu sosok band Nirvana ini selalu jadi pondasi gak sih? Kayaknya gitu nih, Mas kebanyakan bands, band band band, band mungkin kayak begitu bisa nggak menurut nggak akan ada band grunge yang pondasi bukan nirvana pasti gitu ya ni, mutlak tuh mutlak menurutku mutlak eh uh, ya nirvana Soundgarden, garden pearl jam mungkin ya pondasi pasti mereka pasti mereka tuh batu bataknya tuh batu kalinya tuh yeah. itu pasti mereka nah setelah tampil di pelatar live sendiri nih respon yang didapat sama Mr. Sony sendiri atau ke Satmokonya sendiri ada nggak? Responnya ya ini banyak yang harus diung, diungkap juga nih biar biar teman-teman juga tahu. Heeh. Hmm. Uh, setelah saya nonton premier pada tanggal berapa tuh? 20 ya? 20 19 sih kita tanya. Eh tanggal segitu ya. Hmm. Aku nonton sekali dan nggak berani nonton lagi setelah lima hari itu karena nonton aku pada saat premier, premier aku tonton tuh sampai habis gitu, sampai habis aku nonton. Setelah itu aku berani, gak berani nonton lagi, karena takut. Takut akan? Takut akan oh, responnya gimana ya? Ah, bagus gak ya? Aduh, ini nanti gue dicemooh gak ya? Terus gitu kira-kira. Uh, ini kan pelatar nih kebanyakan band-band metal, band-band punk. Identiknya seperti Identiknya itu. Identiknya seperti itu, tapi kira-kira, waduh, gue kayak gue merasa takut dua lagu, dua lagu saya kira dan Lullaby itu rada-rada pop pop kecil itu gimana ya wah pokoknya banyak rasa khawatir dan takut sih telah banyak DM banyak temen-temen responnya dengan bagus alhamdulillah wah seneng mas langsung mm -hmm. wah ya gue kayaknya harus pede dengan lagu gue sendiri deh bagus banget karena ya satu lagu SKJ itu <laughs> si SKJ suka kagak jelas itu gue bikin lirik tuh jam 3 pagi sebelum manggung gitu ah gue bikin apa oh yeah. ya ya sebenarnya temanya sudah sudah ada temanya gitu tapi hmm. menuangkan ke bentuk kata-kata itu kan yang yang agak susah ya sebenarnya bukan susah lebih kayak aduh kalau di kalau gue nyanyiin jadi ini Nora nggak ya kira-kira bisa diterima nggak sama orang banyak ya hmm lebih ke situ makanya itu, maka itu <laughs> ada temen gue yang megangin lirik gitu. <laughs> jadi pas di lagu SKJ itu mas jadi ya, kalau al alhamdulillah responnya bagus bagus so far bagus so far gitu. bagus, bagus, bagus baik dari ranah teman-teman sendiri maupun dari komunitas sendiri juga bilang gitu iya kayak gitu ya rata-rata kebanyakan kalau ada ada teman gue yang cewek ya bilang kayak gitu ah SKJ tuh ganggu deh <laughs> <laughs> SKJ ganggu <laughs> Uh, gue nih lebih, lagi pengen dengerin sacred silence dan lebih gitu. Oke. Ngomong-ngomong, grand sendiri lagi nih, Mas Sony sendiri bisa dibilang penggiat komunitas grand itu sendiri gak sih? Terakhir penggiat juga sih, Mas nongkrong ya, nongkrong ya silaturahmi, kenal dengan teman-teman banyak orang-orang baru yang terkadang aku juga lupa nama-namanya gitu. <laughs> aku bermasalah dengan penghafalan, maaf ya. Ya, yeah. ya, yeah. ya yeah. suka yeah, nongkrong ngobrol, ya yeah, gitu loh, mas. Jarang-jarang tapi jarang lah. Jarang berarti pasif ya bisa dibilang, ya? Pasif, pasif juga. Namun untuk Mas Oni sendiri, untuk Satmoko sendiri, ada nggak sih manfaatnya peran dukungan dari komunitas itu? Besar nggak sih impact-nya buat personal baik itu personal masoni maupun ke desa mokonya. Aku bilang nggak mungkin nggak bilang enggak ya cuman permasalahannya mereka juga ada bantu lah bantu support ya walaupun masih ada pengkotak kotakan nih ada bilang grants inilah grants inilah grants itulah tapi ya bagaimanapun juga ya mereka rumah rumah untuk desa moko itu sendiri mas. Rumah untuk Satmoko moko kembali ya? Iya yeah, rumah komunitas grants itu ya, ya gitu lah teman-teman. Dan bisa dibilang juga Satmoko ya salah satu regenerasi dari mereka-mereka ini. Yes, benar banget gitu. Ya kita juga motivasi kita untuk ada di uh, Skena grand juga lebih ya kita butuh regenerasi, Mas. Betul. Ya kan? Jangan jangan sampai regenerasi kita mentok di teman-teman yang sudah ada gitu kan. Kita harus ada pembaruan-pembaruan terus gitu. Biar biar musik grand tetap ada lah nah secara regenerasi berarti kan masing-masing band yang bernaung di bawah komunitas grants itu berarti kan harus terus produktif ya, ya ngeluarin harus, karya harus. apapun tuh bentuknya maupun single atau album sekalipun hmm. kayak gitu ada harus seperti itu harus banget mas harus banget gitu cuman ya mungkin menurutku nggak tahu ya standar itu harus dijaga standar dalam arti kalau aku bahasa sederhananya adalah Musikku udah teriak-teriak, musikku udah teriak-teriak, udah, bi udah bising lah gitu. Hmm. Kalau standar audionya tetap bising, gimana orang bisa menikmati? Paling enggak audio yang kita buat, kita udah udah bikin gitu, hmm. paling enggak harus nyampe lah ke kuping orang. Jadi gimana sebising-bisingnya, gimana cara kita mengemasnya? Mengemasnya secara audio agar mudah diterima, mudah diterima orang baik, oleh orang banyak. Oke. Okay kalau aku sih gitu sederhananya aku mikirnya gitu ya Ya contohnya balik lagi kayak Nevermind gitu, album Nirvana apa jadinya kalau misalkan Nirvana tidak dibikin sepop, se, bukan sepop ya seenak itulah Nevermind mungkin nggak akan nyampe ke orang banyak. Betul bahkan bukan jadi standar Satmoko sendiri bisa dibilang itu standar semua band harusnya. ya? Harusnya standar semua band hmm. Hmm. Uh, Dari yang sudah dirilis oleh Satmoko sendiri nih. Nah. klip gara-gara Marco. Semua gara-gara Marco. Semua gara-gara Marco. Bisa dijelasin gak sih pengerjaannya itu? Pengerjaannya cuma berapa jam? Eh uh, kita syuting jam... Se... Janji jam 8 pagi ternyata meleset. Ya biasalah anak band bangun siang ya. Oh bukan, Aduh, ya. kalau itu kan secara teknis uh. pembuatan klipnya. Uh. Yang jadi pertanyaan besar kita ini, Marco tuh siapa? <laughs> Marco... Oh, Oke, okay. Marco tuh siapa ya? Marco tuh sebenarnya sebuah, apa sebuah ya? Ya, salah satu anak grans, komunitas-grans, teman-teman grans juga. Oh, Oke, okay. yang terlalu banyak basa-basi, kalau berbicara ya kan di depan kita baik-baik aja, di belakang ngomongin ngomongin kita ya kan di depan bang lo keren banget anjir lo bla 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 tapi pada saat di belakang di belakang kita nulis di sosmed gitu nah itu sosok nyatanya ada berarti ya? sosok nyatanya ada sih <laughs> penampak bukan ya penampakannya ada tuh itu sosok nyatanya ada sebenarnya gini Marco tuh hanya sosok nih ya nih tapi lirik di semua gara-gara Marco itu lebih ke, ke orang banyak sih lebih general lebih general tapi Mar Marco tuh cuma hanya sosok gitu, tetap sifatnya sindiran. Nah. itu bukan sindiran lagi. Oh, menurutku tidak langsung <laughs> langsung menunjuk tuh. Cuma tergantung ke siapa subjek yang menerimanya iya, tuh kan? Tergantung yang menerimanya sih. Kan ada beberapa pihak yang kalau mendengarkan hal-hal seperti itu dia menerimanya itu seperti apa? Kayak misalnya kita ngobrol maki makian ke teman kita, ada yang menganggap yeah. itu suatu bentuk apa kemesraan? Iya. Kan? Yeah. Panggilan akrab gitu. Mm kalau di Surabaya kan ada panggilan cuk, cuk ya 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 benar-benar benar ya tapi kami juga di saat Marco juga kalau ketemu Marco juga ya biasa ngobrol ngobrol biasa gitu nggak ada yang wah ini, ini. ya kita hanya mau ngasih unjuk aja kalau kalau gue nggak suka sama orang atau gitu <laughs> Ya langsung ngobrol gitu langsung ngomong aja apalagi dibikinin lagu gitu ya tapi lagu itu bukan buat Marco intinya Marco tuh hanya sosok gitu oke okay. untuk lebih general lebih banyak orang yang banyak bahasa basi lah mas dan nantinya ada rencana lagu itu bakal masuk juga ke album gak sih? Pasti, pasti. Aku akan masukin lagu itu. Karena aku gak bisa lupain lagu itu sih. Kapan rencana mau garap? <laughs> itu <tuh> pertanyaan yang <laughs> bagus itu kapan mau <laughs> garap tuh. Aduh, Mas, masih uh, Mas Ipe kali ya, enggak tahu Mas Ipe. Ya, Mas Ipe, kemarin sempat nanya sama sama aku, dia bilang, uh, udahlah mana lagu-lagu sini yang kita ngerjain yuk no, serius yuk gitu hmm. ya kita sih ayo aja mas nggak usah lo pikirin masalah personil gitu banyak teman-teman lo yang bisa bant yang mau bantuin lo kok gitu Baik. iya sih cuman kan pada saat di foto itu kan gue butuh ada sosok sosok gitu nggak mungkin kita berdua mas gitu <laughs> itu yang penting tuh kalau masalah bantuinnya ini mungkin insyaallah teman-teman mau bantuin lah iya yeah, iya. Yeah secepatlah mas pokoknya aku pengen banget sumpah ini jasa banget kalau sebelum seorang mungkin seorang musisi pemusik kalau lo nggak belum punya album kayaknya lo belum dapat jasa deh lo belum dapat stempel lo bener-bener real musisi ngomong-ngomong soal album nih mas pernah dengerin nggak sih genre lain selain alternatif rock atau grunge gitu metal iya kita bertemunya di ranah metal ranah metal <laughs> band pertama kali aku denger metal tuh ya sk siksa kubur baru agak uh, nyari metal yang ringan Purgatorio itu waktu itu tahun-tahun hmm. 2000 awal lah nah kebetulan untuk sebuah rilisan metal kita dapat nih rilisan baru dari band Nick rilisan Sickness Record Sickness Record nih si Andre nih dengan albumnya yang berjudul A Curse of Lost Tales bisa dibilang gini ya kalau di era sekarang kan distribusi musik digital itu kan lagi gencar-gencarnya yeah hampir semua band malah ke band lain tuh menanyakan eh Spotify-nya ada nggak? Nggak hanya di YouTube doang gitu. Tapi dengan mereka merilis rilisan fisik ini effortnya besar loh berarti. Besar banget mas, besar banget karena ini butuh modal loh. Spotify nggak butuh modal mas. <laughs> Bener gak sih? Ada modalnya. Ada ya. Niat. <laughs> itu modal terbesar. <laughs> ya. Modal terbesar itu ya. Ngomong-ngomong soal Nikrov nih, yang baru aja, ini baru baru rilis banget nih, rilisan terbaru dari Sickness Production, Nikrov. Coba deh, kita dengar potong lagu dari mereka ya. Oke boleh. Ini banget yang berjudul Bayang Gerhana. Oke okay, itu penggalan lagu dari Nikrov yang berjudul Bayang Gerhana, rilisan Sickness Production. Dari dulu slogannya nggak pernah berubah nih si Andre nih, injecting you with sickness. Dede, sekarang ini orang mintanya sehat walafiat nih sickness terus. <laughs> Cuma nggak masalah, ini kan brand ya. Kemanapun sampai kapanpun yang dibawa tetap nama sicknessnya itu. Ini kan agak berbau aromanya old school ya. Old school. Bukan yang model-model modern metal kayak kayak apa sekarang hell keras, Jawa. Hell keras, hell keras. Iya, keras. Sejawa keras bukan bukan met, bukan baru juga bisa dibilang. Eh, iya. tapi, <laughs> tapi secara audio bagus tuh. Baru baru banget tuh audionya tuh. Iya, <laughs> 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 kan? Ngomong dapur lagi. Iya, <laughs> udah. <laughs> oke, okay, oke. Okay. Bentar ini balik lagi ke band ini. Ya? Uh, rilisan fisik. Iya. Penting. Penting, Mas. Penting menurutku masih penting. Mungkin karena kita lahir produk 90-an kali ya. Iya gak sih mas? Iya <laughs> gak sih? Produk? Ya salah satu pernah nggak sih merasakan euforia kayak gini ketika Mr. Sony habis beli album rilisan rilisan fisik, dah itu kaset apa CD gitu, style hmm. setel nih di tape. sambil kita baca liriknya, gini sampai kita baca thanks to nya ke siapa siapa aja gitu. Pernah nggak sih merasakan euforia gitu? Oh pernah dong, pasti mas. Thanks to foto tuh pasti aku lihat Wah mereka fotonya niat banget ya terus itu sampai thanks to ke siapa nih gitu. Yeah. Iya. Ada ada band sebuah band gitu. Thanks to-nya hampir sama <laughs> Antara personil si drummer thanks to-nya siapa. Ini si gitar thanks to-nya kok sama ini. Cuman beda orang tua aja kan. <laughs> ada yang kayak gitu. Kalau zaman awal-awal dulu tuh sempat aku beli ini ya apa CD-nya Gorgesem dulu. Okay, ngelihat rilisan eh ngelihat riliknya terus ngelihat thanks nya gitu sampai akhirnya referensi kita untuk beli album album yang lain hmm. itu dari band yang disebutkan di thanks nya itu oh iya, karena iya, iya. pada saat itu internet belum familiar kayak sekarang kan hmm. jadi next kita punya duit mau beli apa nih ya lihat aja thanks to nya <laughs> itu yang ntar jadi next list kita buat kita beli kayak gitu ya ya pernah nggak sih kayak bener, gitu? bener, bener, pernah 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 tuh kayak gitu tuh terutama tuh band-band pang tuh kayak gitu tuh Pang, pang, ya, waktu efeknya tuh, thanks to sama siapa, 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 siapa gitu. Wah, juga nih, yang kita tuju nih nanti nih setelah ini nih, ya, pada saat itu kita mau dengerin di mana, Mas? Heeh, ya. mm -mm, betul, ya, kita man. belum bisa ngelihat preview lagunya yeah. dulu kan? Iya, yeah, preview lagunya juga belum gitu. Paling di mana, di Duta Suara dulu kan? Iya, yeah. dateng mana dengerin? Asik nih, sampai sekarang masih gak sih? Untuk Mas Oni sendiri? Enggak, karena udah jarang juga aku. Uh, rilisan fisik ya sekarang rilisan fisik punya sejawatnya masih bagus di rumah saya, <laughs> dalam kotak kos sejawat lagi. <laughs> ya, aku juga nggak punya player ya mas. Tapi aku yakin ini suatu saat nanti pasti akan mahal harganya. Kadang punya. <laughs> <laughs> Ada berbau nepotisme eh. di sini. <laughs> ya gimana gimana nepo bukan nepotisme dong. Aku kan yang punya juga tanda tangan semuanya. Sama tanda tangan produsernya lagi. Punya. Punya semua. Kalau orang nggak punya, aku punya. Box setnya masih aman kok di rumah, Mas. Jadi sekedar informasi, bisa dibilang... ...Mr. Sony ini salah satu orang yang... ...berperan ketika Hell Rush ...bikin showcase virtual ya? So showcase. Wave of, showcase of Sejawat. Dimana of... Mas Sony itu berperan sebagai apa? Show manajemen Show director ya? Show director. Jadi acara itu bisa berjalan smooth ya semuanya berkat Mr. Sony. Nggak mungkin. <laughs> Dan tim semuanya. Tim semua. Mm -hmm. Makanya itu ag agak bukan agak aneh ya, agak uh, kita bertemunya di ranah yang bukan di kebiasaan musikmu sendiri gitu. Iya. <laughs> ya aku juga mau, mau ngerjain juga karena band itu keren. Kalau nggak keren juga aku males agak angkuh, agak sombong nih <tuh> awalnya. <tuh> <tuh> Lu ngapain juga ya kan. Oke, Mas Sony, okay. berarti sekarang kendaraan Mas Sony di musik Satmoko, hanya Satmoko ya. Selain nantinya bakal bikin album baru, album yang jadi bakal jadi album perdana Satmoko nih. Mm -hmm. Apa sih harapan ke depan Mas Sony baik untuk Satmoko sendiri maupun untuk halayak banyak? harapan depannya sih semoga pandemi ini cepat selesai kita boleh bisa manggung lagi sih biar saat moko juga ya terutama saat moko gitu biar bisa di teman-teman bisa denger lah secara live lebih berasa lah mas ya manggung secara live ketemu langsung bertatap muka gitu kan harapannya saat ini cuma itu aja bu virtual nggak cukup ya virtual kayak kurang cukup mas virtual kurang cukup menurutku kurang cukup gitu. Meskipun kemarin tuh kita ngerasain tuh impactnya tuh. Wah iya. I, harusnya bisa lebih jika itu disampaikan secara. Iya. Off air ya. off air. Bener, benar, benar banget. Nah untuk saat nya sendiri? Ya selain ya, itu bukan harapan saat Moko doang sih. Semua hmm. orang pasti akan uh, merindukan keadaan normal seperti pandemi sebelum pandemi datang kan gitu. Hmm. Kan? Ya kalau alapan Satmoko mungkin standar saja sih mas. Mau punya album aja. Dan punya personil, eh, punya personil lengkap udah. Seneng aku. Satmoko ya. Aku mewakili Satmoko nih. Mm -hmm. Punya album. Punya personal tetap. Punya rilis, rilisan fisik. Iya. Yeah. Seneng banget. <laughs> Mr. Sony, Satmoko. Yes, mas. Terima kasih banyak waktunya Samanya untuk sama hadir mas. di Platter Talk. Yes. Semoga. Ya bukan semoga. Pastinya banyak poin-poin positif yang bisa disampaikan oleh Mr. Sony ke penonton-penonton platter talk, <guk> kita berharap sukses terus pengerjaan albumnya. Amin. Impian-impian kedepannya tadi terlaksana semua gitu dan tetap keren. Tetap keren. Harus. Sampai seterusnya, sampai ya usia kepala tiga, kepala empat, kepala lima keren terus. Oke. <guss> Oke. <Okay. Okay. gif> terima kasih banyak Mr. Sony dan buat kalian yang menonton platter talk ini terima kasih. Kita berjumpa lagi di episode platter talk selanjutnya. <gulungan>